Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Mbak Gina. Nah, di video kali ini aku bakal rekomendasiin gamis-gamis murce-murce yang juga bagus-bagus, bisa untuk dijual lagi atau dipakai ya. Wow. Harganya mulai dari 19 ribuan aja loh, no clickbait sama sekali ya. Kali ini aku juga bakal try on bajunya. Sekarang kita ke yang pertama. Di sini aku punya Balqis dress. Tada. Harganya cuma 129 ribuan dan ini tuh lagi diskon ya. Harga normalnya adalah 140 ribu. Untuk bahannya sendiri, dia itu bahannya katun madina ya, teman-teman. Dia tuh enggak terawang dan jatuh gitu. Bahannya tuh adem dan enggak mudah kusut ya. Tuh, teman-teman bisa lihat. Dan ini bukan tipe bahan yang nanti menyusut karena ini udah aku cuci bajunya. Si Balqis dress ini dia tuh busui friendly dan wudu friendly. Di sini teman-teman bisa lihat ada kancingnya dan ini tuh kancingnya tuh sampai bawah. Nih. Dan di bawah tuh cantik banget ada rampel-rampelnya gini. Tuh, teman-teman bisa lihat. Tapi kancing aktifnya itu cuma sampai perut ya, teman-teman. Jadi ini busui friendly dan dia juga wudu friendly ya. Nih, teman-teman bisa lihat di bagian lengannya itu dia ada kancingnya. Untuk bajunya sendiri, dia itu LD-nya kurang lebih 108 cm dan untuk panjangnya sendiri kurang lebih 139 cm. Kalau untuk aku pribadi, si Balqis dress ini tuh masih kayak kegedean gitu ya, tapi tuh nggak bikin kayak kelihatan gendut gitu loh. Nanti teman-teman bisa lihat pas aku try on. Dan dia menurut aku karena aku kan size-nya M, misalnya kamu size-nya L itu masih bisa banget untuk pakai dia. Selain itu, si Balqis dress ini dia tuh ada sakunya di bagian kanan. Nih, teman-teman bisa lihat. Lumayan banget kan bisa kamu buat naruh HP atau naruh uang kayak gitu ya. Dan menurut aku pribadi ini masih cocok banget misalnya kamu mau jual lagi dengan harga 200 ribuan. Kenapa 200 ribuan? Karena dia tuh bahan katun madinanya bener-bener bagus dan jahitannya super rapi. Nih, teman-teman bisa lihat deh di sini tuh. Jahitannya super rapi dan lagi dia kan harganya 129.000, itu aja udah diskon ya. Harga normalnya adalah 140.000. Menurut aku worth it banget untuk dijual harga 200.000-an. Oke, biar teman-teman nggak lama-lama nih, bayangin ya, aku langsung aja try on bajunya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke review yang kedua. Di sini aku punya Shilka dress. Tada. Nah, untuk harganya sendiri dia harganya 120 ribuan aja. Dan untuk warnanya dia ada 3 warna yaitu black, navy dan dusty. Nah, yang ini yang dusty ya, teman-teman. Untuk bahannya sendiri dia tuh pakai bahan wolfies. Nih, teman-teman bisa lihat kayak gini ya. Dia busui friendly dan wudu friendly juga. Dan hebatnya lagi, aku keren banget sih menurut aku ini desainnya. Jadi dia tuh ada resleting di belakang. Nih, teman-teman bisa lihat. Tapi nih, dia juga ada resleting di depan. Jadi bener-bener busui friendly. Walaupun depannya tuh kayak gini nih, seolah-olah kayak nggak ada resletingnya. Padahal kalau misalnya kamu keatasin, itu dia ada resletingnya kayak gini ya, teman-teman. Nih tuh, jadi ini busui friendly dan wudu friendly juga karena dia pakai karet yang ada bagus banget nih menurut aku, ada rendanya kayak gini, aku suka banget rendanya. Dan ini tinggal dikeatasin aja deh kalau wudu. Selain itu nih teman-teman, dia juga ada talinya di bagian pinggang, tepatnya tuh tali serut gitu. Nih, aku bakal tunjukin, ini dia tali serutnya. Jadi misalnya nih kamu kegedean kan, bisa langsung kamu serut kayak gini. Jadi itu nanti bikin lebih slim gitu loh, cantik banget pokoknya. Dan untuk LD-nya sendiri, dia tuh LD-nya 110 dan panjang bajunya ini adalah 140. All size fit to L sampai XL ya, teman-teman.
Misalnya kamu hobi jualan, kamu bisa banget untuk jualin baju ini dengan harga 180-200 ribuan loh teman-teman. Karena ini benar-benar recommended banget, karena benar-benar jahitnya juga rapi. Ini teman-teman bisa lihat sendiri tuh. Dan bahannya juga bagus, katunnya tuh benar-benar bagus. Dia tuh jenis katunnya tuh yang wolfish gitu ya teman-teman. Jadi bagus banget dan gak panas kalau dipakai. Oke, sekarang kita langsung aja untuk try on bajunya. Sekarang kita ke yang terakhir. Di sini aku ada gamis harga 19 ribuan aja udah dapetin gamis loh, jangan salah ya. Nah, di sini aku ada gamis daily. Di sini benar-benar harganya cuman 19 ribuan. Tada. Buat yang kepo, langsung aja ada di description box, kamu tinggal klik aja, itu pasti udah ada dan udah jelas gitu linknya, tinggal kamu klik langsung deh terhubung ke Allshop-nya. Nah, aku mau jelasin sedikit ya tentang si gamis ini, maksudnya di review ya. Nah, jadi tuh dia tuh bahannya hedged. Nih, kayak gini ya bahannya, teman-teman bisa lihat sendiri. Agak terawang, tapi karena aku pilih warna hitam jadinya tuh nggak terawang ya. Dan ini recommended banget sih kalau misalnya kamu mau jual lagi dengan harga 25-30 ribu. Nah, untuk dress ini sendiri dia tuh busui friendly. Teman-teman bisa lihat nih di sini tuh busui friendly ya, teman-teman. Dan untuk LD-nya sendiri dia tuh LD-nya 100-105. Dan untuk panjangnya sendiri dia itu 135 cm. BTW nih, aku tuh udah pakai baju ini ya sebelumnya. Dan kalau di aku untuk LD segitu itu pas, di aku tuh pas. Masih agak kegedean sedikit sih teman-teman. Tapi jatuhnya tuh bikin kayak kelihatan slimy gitu loh, kayak lebih langsing gitu. Gak tau kenapa ya. Nih, pakai gamis ini yang harganya 19 ribuan. Nah, buat yang penasaran, kita langsung aja try on bajunya. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and share. Thank you. See you on my next video. See you. Bye-bye.